Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami channel Aron Misteri. Kali ini kita akan menceritakan kisah misteri di Setu Lengkong, Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak tertinggal video terbaru yang lebih menarik dari channel kami. Setu atau Danau Lengkong Panjalu adalah salah satu perpaduan wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi yang berada di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain menyimpan kekayaan alam, Setu Lengkong juga menyimpan misteri yang terkait sosok tak kasat mata. Bahkan kisah misteri di Setu Lengkong tersebut juga kerap kali dirasakan oleh para pengunjung atau para penjara ke makam leluhur Prabu Haryang Kancana, putra dari Haryang Boros Bora. Kisah misteri di Setu Lengkong tersebut akhirnya beredar ke masyarakat dari mulut ke mulut. Konon, terbentuknya Setu Lengkong Panjalu berasal dari air jam-jam yang dibawa oleh Sang Hyang Boros Ora, putra Raja Panjalu, usai berguru agama di Tanah Suci Mekah. Berikut adalah kisah misteri yang terdapat di Setu Lengkong Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Sosok harimau kembar jadi-jadian. Menurut cerita yang beredar, saat warga atau pengunjung melihat dua harimau di hutan yang ada di sekitar Setu Lengkong ini, maka itu adalah harimau jadi-jadian yang sedang berpatroli. Berdasarkan kisahnya, pada zaman dahulu dua harimau tersebut awalnya adalah manusia. Mereka bernama Bombang Larang yang jantan dan Bombang Kencana yang betina. Mereka juga merupakan cucu kembar dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Si kembar Bombang ini lahir di Panjalu. Bahkan mereka juga sempat berguru kepada orang sakti saat remaja. Mereka berdua sayangnya mandi di kolam atau air mata air bersih yang artinya melanggar aturan guru mereka. Hal itu membuat si kembar Bombang ini berubah jadi harimau. Kedua harimau ini lantas diurus oleh Raja Panjalu pada masanya. Bahkan mereka juga disebut Maung Panjalu. Mereka juga berjanji akan menjaga kelestarian alam dan memangsa mereka yang merusak alam. Sosok naga di dalam Setu Lengkong Panjalu. Dari mitos yang secara lisan diceritakan turun-menurun, ada makhluk gaib menyerupai ular besar dan panjang mirip seekor naga yang mendiami Setu Lengkong Panjalu. Masyarakat sekitar yakin naga tersebut adalah penjaga dan pelindung, khususnya jika ada orang yang berbuat jahat atau berniat mengganggu keasrian Setu Lengkong Panjalu. Hal aneh ketika orang Sumedang datang ke Setu Lengkong Panjalu. Apapun dari cerita masyarakat yang berkembang di masyarakat di sana, bahwa kondisi cuaca jadi berubah aneh ketika orang Sumedang yang menikahi pasangannya di Panjalu. Cuaca menjadi hujan lebat, bahkan disertai pula angin kencang. Maka kerap kali orang Sumedang dilarang untuk menikahi pasangannya di Setu Lengkong Panjalu. Itulah kawan-kawan, kisah misteri di Setu Lengkong Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.